Hai guys, welcome back to my channel Julian Vlogger. Nah, kali ini aku akan makan ini. Namanya nasi berkat. Nah, sebelum makan, aku akan minum dulu yogurt Greenfield. Nah, ini lagi promo ya guys. Beli dua gratis satu. Belinya di Superindo. Oke, aku mau minum yogurt dulu ya. Ukurannya pas, enak, segar. Habis. Nah, oke, aku kali ini kita akan makan nasi berkat. Kita buka dulu. Ini bungkusnya pakai daun jati ya, guys. Kok susah ya? Ini dia. Wow. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini isinya ada bihun, ada oseng tempe, telur setengah, dan ini isinya daging. Nasi putih. Nah, tempatnya pakai daun jati. Oke, berhubung aku punya pete. Nah, ini dia. Aku mau makannya sama pete. Ini petenya. Kita kupas dulu ya, guys. Kita kupas dulu beberapa petenya. Ini aku petenya beli dari temenku ya, nih pas harganya lagi murah. Satu gini 2.500. Oke. Udah, gini aja. Mari kita makan. Ini dagingnya lumayan banyak ya. Ada 4 potong. Oke. Petenya. Ini yang komplit ya, telurnya setengah. Ini harganya cuma 12.000 aja. Ada daging, telur, oseng tempe, dan bihun. Komplit sih guys. Rasanya enak. Nah, buat kalian yang mau pesan, aku cantumin nomornya di bawah ya. Silahkan buat kalian yang berada di area Yogyakarta, silahkan kontak nomornya aku kasih di bawah. Silahkan langsung aja WA japri ke orangnya ya. Daging. Aku nggak tahu kalau di Jawa ini disebutnya nasi berkat tuh kenapa. Setahu aku tuh kalau berkat itu kalau orang misalkan habis hajatan gitu. Kalau di Jogja kan mungkin namanya rewang ya. Biasanya dapat nasi berkat gitu. Bener nggak sih kayak gitu konsepnya? Atau kita habis acara syukuran gitu dapat nasi dibawa pulang. Nah, itu nasi berkat. Kayaknya gitu. Nah, ini nasi berkatnya di bungkus pakai daun jati ya guys. Nih kayak daun jati gini. Nah, kalau di Cirebon nasi jamblang bungkusnya pakai daun jati gitu. Nasi jamblang juga enak khas Cirebon. Ini aku belinya tadi siang karena aku tadi nggak bawa peralatan mau ngonten di kantor, jadi aku beli dua, yang satu digratisin.
Enak. Ini rekomendasi banget ya, harga 12.000 dapat daging loh. Daging sapi loh. Rekomendasi dan murah meriah. Lauknya banyak. Nasinya enak. Nasinya pulen juga. Pulennya. Petenya tuh manis loh. Enak. Ini cocoknya buat makan siang, enak nih. Atau kalau mungkin kalian mau piknik, kayaknya enak makan di sawah gitu. Enak. Ini aku kasih rating 8 dari 10. Karena enak, murah, dan worth it. Dijamin kalian gak bakal nyesel kalau beli ini. Ini recommended banget ya. Dijamin. Sama petai makin nikmat. Nasinya tuh pas gitu ya, nggak banyak juga nggak sedikit. Mantap. Ada ulatnya. Ini petanya tuh ada yang ada ulatnya gitu loh guys. Bolong-bolong. Kita ambil lagi. Kalau kita nggak tahu ya, namanya tumbuhan ya, kita nggak tahu ada ulatnya enggak kan di dalamnya ya. Biasanya kalau ada ulatnya ketahuan sih, bolong-bolong itu dia masuknya dari luar ulatnya. Ini sambalnya tuh tadi ada sambalnya nggak ya, kayaknya nggak ada sambalnya ya, lupa aku. Apa kebuang ya sambalnya ya? Ada deh. Ada sambalnya guys. Lupa ke depan daun ternyata. Ini di sambalnya. Aku pikir tuh daun biasa. Ada sambalnya ternyata. Ya ampun. Tinggalan guys, sorry sambalnya. Kita coba sambalnya. Pantesan dari tadi ada yang kurang apa ya? Ternyata sambalnya ketinggalan guys. Aku pikir daun sampah gitu loh. Enak sambalnya juga. Dagingnya. Biasanya aku jadiin gong makan belakangan. Petenya. Enak. Ini enak guys, beneran gak bohong.
Buat kalian yang belum pernah nyoba nih, silakan kalian coba aja. Wajib coba. Kalau kalian penyuka kuliner, wajib coba ya. Karena makanan yang kayak gini tuh jarang, guys. Jarang ada. Jarang yang jual gitu lah. Biasanya yang kayak gini tuh ya di desa-desa sih kayaknya. Kalau di kota tuh kayaknya nggak ada deh. Nah ini berhubung limited banget nih, kalian wajib pesan, buruan pesan WA sekarang juga. Tanya kapan PO, kapan order. Tanya kapan bisa PO. Karena ini benar-benar salah satu makanan yang harus dilestarikan. Ini udah habis ya, satu gini. Satu biji habis. Satu papan maksudnya. Ini jujur rasanya kurang ya segini kayaknya. Karena enak gitu loh. Nggak kerasa udah habis. Cabainya juga nggak terlalu pedas. Enak. Cuma buat kalian yang suka pedas ya, cabainya jangan usah dilangan. Habis guys. Ini malah gongnya tuh petainya. Gak aja masih lapar. Belum kenyang. Kalau ini malam nggak usah makan banyak-banyak, nanti perut buncit. Oke guys, scan dulu review nasi berkat ini. Scan dulu review nasi berkat. Nah buat teman-teman yang penasaran rasanya gimana atau belum pernah nyobain, silahkan order. Linknya di bawah ya, nomor handphonenya di bawah. Silahkan langsung japri, langsung WA order sekarang juga. Oke. Nah buat teman-teman yang punya rekomendasi makanan yang unik, yang aneh di tempat kalian, silahkan kalian komen aja di bawah. Please komen. Nah buat teman-teman yang sudah komen atau sudah ngasih ide, nanti ditunggu aja videonya. Nanti akan aku tayangin di video-video aku selanjutnya. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.